Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Zuhair, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan ya. Terima kasih semua di tiap. Terima kasih. Saya Umrah ya. Umrah. Dan balik. Amin. Terima kasih. Okay, dan kita ada surprise juga. Minta maaf ya tuan rumah. Kita ada surprise juga sebenarnya, di samping juga Syed Zuhair, kita nak juga buat surprise birthday untuk tuan rumah sendiri, Habib Agil dan dua puterinya. Jadi untuk itu saya mohon untuk silakan Datin Seri Anissa Barakbah untuk sedikit ucapan kepada Daddy Zuhair dan juga ketiga dan keempat-empat yang diraikan pada hari ini. Dan sekali kita akan keluarkan kek kot, insyaAllah. Silakan dua orang puterinya. Silakan Datin Sri Anissa. Surprise tu ke rumah. Malu juga lah orang tua-tua ni semua. Nak potong kek ni kan. Tapi surprise lah. Mana dia? Bulan 2 ni birthday saya. Birthday anak saya seorang lagi Fatin. Dan birthday anak saya Mai Sarah. Mai Sarah dengan Fatin. Baik kedai lah, baik kedai. Ini Mai Sarah. Ini kakak dan adik-adik nak bagi ucapan sikit pun dia tunggu kita makan. Assalamualaikum sekali hadir. Seronok sangat nak jumpa si hadir. Zuhair, ini Zuhair. Tapi ramai yang menampak rumungan. Jadi tak apalah kita mengucapkan, kita mengucapkan selamat semuanya. Jadi saya bersyukurlah. Seronok tadi saya rasa gental hati dengan apa bacaan tadi kan. Dan dengar suara Zuhair, Zuhair mengenai Zuhair. Apa? Saya nak hati kan.
dengan Zuhir baca tadi. Jadi rasa sedihlah tadi. Jadi sehingga saya pun tak tahan duduk dalam, duduk luar lah. Jadi bila minta, dia minta baca bagi ucapan, saya doa panjang umur, murah rezeki, dan tetapkan iman. Mudah-mudahan Zuhir menjadi seorang yang beriman, amin, yang mulia, amin, dan jadi seorang habib ulama yang besar. Amin. Dan dia selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Terima kasih. Kita jamuan. Lepas tu yang mana nak solat zuhur berjemaah makan dulu.